A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, terima kasih banyak depan pengerusi, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan dan izinnya dapat kita bersama-sama pada pagi ini. Dan patutlah saya perasan banyak benda bendera hilang. Lobek tudung pun. Alhamdulillah. Pola semangat kemerdekaannya. Jadi kemerdekaan yang sebenar yang kita nak kejar, kan, adalah kemerdekaan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya disebut barang siapa, kan, barang siapa yang apa Allah Taala beritahu, Allah Taala takkan apa Nabi sebut, Allah takkan memberikan dua keamanan dan dua ketakutan. Tapi Allah berikan apa? Allah berikan barang siapa yang takut kepada Allah di dunia, maka Allah akan amankan dia di akhirat. Tetapi barang siapa yang aman di dunia, maka Allah akan takutkan dia di akhirat. Jadi takkan dapat dua keamanan, takkan dapat dua ketakutan. Satu takut, satu aman. Itu sebab disebut dunia ini penjara bagi orang mukmin. Sebab sebab apa penjara? Ini cerita kemerdekaan tadi. Dunia ni penjara bagi orang mukmin. Sebab itu tak boleh ini, tak boleh ini, tak boleh. Ada je sekatan-sekatan dan larangan. Tetapi Islam itu mudah. Tapi bukanlah untuk diambil mudah. Tapi kan? Tapi barang siapa yang merasakan dunia ni penjara, dia akan rasa sebebas-bebasnya di akhirat besok. Mudah-mudahan. Jadi hari ni kita bawa bab 8, bertaubatlah. Bertaubatlah, ya. Taubat banyak-banyak. Yang taubatlah banyak-banyak. Kan? Melainkan kita confident. Melainkan kita confident yang kita ni tak ada dosa. Okey je. Ai tak ada dosa pun okey je. Daripada awal tahun sampai sekarang. Tak ada. Semua orang mesti ada dosa sebab kita bukannya sempurna. Kan? Yang mana kita lihat dalam bab taubat ini juga dikaitkan dengan hijrah. Imam Malik kata, salah satu ciri-ciri apa? Ciri-ciri hijrah adalah berubah. Berpindah daripada keadaan kita berdosa kepada keadaan yang tidak berdosa. Minta ampun dengan Allah, menyucikan diri kita. Dan dari Aghar bin Yasar Al-Muzani, ia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, wahai sekalian manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah dan mintalah ampun kepadanya, kerana sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah dalam sehari sebanyak 100 kali. Memang tak ada dalam buku tu. Tu saya potik daripada luar tu. Pergi mana ni, tak ada. Sabar. Kan? Jadi pada yang belum ada buku tak apa, nanti order balik semula, ya. Nah, saya pun baru malam tadi cek-cek, Ibnu Abbas rupanya paginya. Seronok rasa bila dapat ceramah walaupun duduk jarak-jarak, kan? Ya. Sekarang ni senang betul nak dapat 3 saf. Sebab dah jarak-jarak. Kan ke masjid surau senanglah. Kan? Saya masa mula-mula tu PKP tu, kan, yalah selama ni heboh dik sibuk sana kemari, travel satu Malaysia, bila PKP travel satu rumah. Mana sudut dalam rumah tu tak pernah buat live, semua buat live. Kejap dapur, kejap depan, kejap belakang. Lepas tu sekali tu saya pun tukar angin pergi ke rumah mak saya. Rumah mak saya tak jauh, 15 minit dari rumah saya tu. Buat live kat situ, buat kat luar. Dekat depan surau kat rumah mak saya tu, dia ada garaj. Kat garaj tu nampaklah pemandangan belakang tu, nampak pokok.
menghijau kan. Daripada kuliah subuh tu makin temu makin orang, makin nampaklah cantik belakang. Tapi cabaran ni orang kampung lalu. Asal lalu tin. Jadi itulah cabarannya kan. Lepas tu bila dapat first ceramah dekat Jabatan Kota Negara, dapat ceramah balik. Itulah first time ceramah balik semula. Bila saya bagi salam, saya kata boleh tak tolong jawab salam saya lagi. Dah lama tak dengar orang jawab salam ni. Dia cakap seorang-seorang kan. Pernah sekali tu saya buat live untuk Kementerian Pelajaran. 2 jam saya ceramah. Rupa tak on. Orang sana pun nunggu pula tak mula-mula ni kata kan. Sudah potang tulang sekali lagi benda yang sama. 2 jam. Itu cabarannya, cabarannya kan. Tak ada apa kan, tak ya on pun. Macam-macam lah kan. Jadi itu ujian. Ujian Allah bagi ke kita. Jadi bertaubat adalah wajib bagi setiap Muslim. Allah SWT telah berfirman, wahai orang-orang mukmin, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Kan? Surah At-Tahrim ayat 8. Apa maksud taubat nasuha? Taubat nasuha ni pertama tahu buat salah. Yang kedua menyesali perbuatan itu. Yang ketiga berazam untuk tidak mengulangi perbuatan itu. Taubat nasuha. Tapi makna ditambah dengan satu ciri pada tiga-tiga tu. Kan pertama sadar, yang kedua menyesal, yang ketiga berazam tak ulang. Tapi dia ada tambahan untuk tiga-tiga tu dengan sesungguh-sungguhnya menangis ada macam tuahlah. Nasuha ni memang betul-betul tak ada dan tak nak buat lagi dah, dan tak nak ngumpik lidah, cukuplah dia kan. Aduh mulut ni, aduh hai macam tu kan. Kadang macam tu kan. Macam mana pakai mask macam tu terkeluar cakap itu. Kan? Apatah lain tak pakai mask. Dengan gaya-gaya muka sekali. Kau tahu tak? Tak sangkut betul-betul. Jadi semua orang berdosa. Jadi kalau dah bertaubat tapi dosa kat lagi. Nabi cakap, tobat lagi. Itu dia. Kan? Jadi kita memang baik salah. Salah dengan suami. Salah dengan anak pun ada. Anak dengan mak ayah pun ada. Kan? Ha, macam tu. Buat taubatlah banyak-banyak. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa suka berjumpa dengan Allah, maka Allah suka berjumpa dengannya. Dan barang siapa tidak suka berjumpa Allah, maka Allah pun tidak suka berjumpa dengannya. Surah Al-Kahfi ayat 50. Makna minta dengan Allah betul-betul. Allah suka. Banyak kali minta lagi Allah suka. Allah Ta'ala sangat cemburu pada orang yang boleh minta dengan manusia tapi tak minta dengan Allah. Cemburu Allah kayak gitu. Minta dengan manusia banyak kali. Berkali-kali minta dengan manusia. Lama-lama fed up dah. Dia minta duit, minta duit. Kau boleh tak jangan minta dengan dia lagi? Nampak? Sampai masuk orang marah. Kan? Nak minta bantuannya lah YB. YB minta tolongnya YB. Ni minta tolong kau, asyik kau. Yang bagilah orang lain pula. Sampai masuk. Tapi dengan Allah. Mintalah banyak kali. Berjuta-juta kali. Mintalah. Selagi boleh minta. Jangan berhenti meminta daripada Allah. Kerana Allah tidak pernah berhenti memberi kepada kita. Setiap masa Allah bagi. Ni nikmat. Saya tengok nikmat Allah bagi. Dapat lagi kuliah. Nikmat. Dapat pakai bendera. Nikmat. Bukan senang nak dapat. Dapat duduk depan. Asal awal aku berapa sampai tadi? Tak berapa sampai tadi? Aku tu yang duduk depan ni lah. Aku berapa? Maghrib lah tadi. Aku, ha? Aku subuh tadi dah sampai dah. Standby dah. Jangan nak ambil tempat dan. Kan? Ada orang lah joki datang lah mek. Dapat duduk kat kerusi. Contoh. Mana kan? Adalah kan? Maknanya ada nikmat Allah bagi. Lepas itu adalah katalah tiba-tiba adalah jamuan. Ha, nikmat lagi Allah bagi. Kita tak minta pun. Memang ada pula tu. Eden baru teragak nak makan roti canai. Aduh roti canai sebenarnya. Contoh. Kadang-kadang ada macam tu. Tapi kita terlupa. Semua tu dari Allah. Allah izinkan. Kita fikir orang yang siap hantar. Allah izinkan. Gelas ni kalau kita kata ni Eden dah. Ni ayah aku tu.
Pernah tak pegang, terlepas pada tangan. Wah macam ni, apa kau? Jatuh, pecah. Itulah air yang terakhir. Macam nak cakap apa? Jadi mak kata nak bagi tahu, sesungguhnya yang kek tangan pun kalau Allah Ta'ala kata bukan kita punya, tak dapat kek kita. Mintalah dengan Allah selalu. Jadi apa makna taubat ni? Sebenarnya kita sebut taubat, apa makna taubat? Ada beberapa makna taubat. Nah, tu tak ada dalam buku tu. Nah, ni tambahan. Makna taubat adalah ar-rujuk, ar-rujuk minaz-zambi, yang bermaksud kembali dari kesalahan dan dosa menuju kepada ketaatan. Ketaatan. Zunubi kan kita apa? Ilahi lastulil firdaw si'ah la wala akuwa ala naril jahim. Allah fahab li tau batau wafir wafir zunubi. Zunubi nak tahan balik. Fa innaka ghafirun zambil, zambil lagi auzim. Ya kan? Jadi mana kita taubat macam-macam cara. Astaghfirullah, taubat juga tu. Dia bukan marah ya. Astaghfirullah, makna kita ni minta ampun dengan Allah sebelum kita marah tu. Bukan kita gunakan benda tu untuk marah. Kan? Bawa astaghfirullah tu orang tua tu cakap. Kan? Astaga tak ada. Jangan buat pula. Astaghfirullah tu kan. Ada pula astaghfirullah innallah kana tawwaba, astaghfirullah innallah kana tawwaba. Lepas sembahyang buat tu paling baik sekali tu kan, boleh buat. Ya. Dan paling elok sekali yang paling banyak kita boleh buat lepas isyak sebelum tidur sambil baring, banyak boleh buat tu. Astaghfirullah innallah dah pagi sah banyak lepas. Ha, macam tu yang cakap sebelum tidur tu. Ha, ya. Istighfar.